Saya Faraldo Firman, siap CEO Aerofan Research Technology. Nah, Aerofan Research Technology itu adalah startup baru yang bergerak di bidang industri manufaktur pesawat tanpa awak, yang dan nantinya kami memiliki jasa-jasa seperti jasa mapping, monitoring, hingga nanti akan direncanakan dropping payload begitu. Dan produk kami salah satunya ini adalah kita beri nama pesawat Blackbird VTOL UAV. Jadi untuk keunggulan pesawat kami ini, kami memiliki beberapa fitur yang langsung digabungkan menjadi satu sistem. Fitur terbaiknya itu adalah fitur vertical takeoff landing dan berbasis dari sistem autopilot yang mutakhir, dan dilengkapi juga fitur tambahannya yaitu mapping, monitoring, dan pengantaran paket. Seperti itu, Pak. Untuk saat ini kesulitannya itu proses dalam mengumpulkan bahan, karena bahan-bahan kan beberapa juga terdiri dari luar negeri dan ada juga dari Indonesia gitu. Untuk saat ini kita masih ada satu produk lagi, namun kami belum dapat membawanya kemari karena ukurannya saja sudah besar. Jadi ada satu lagi yang seperti ini, bernama fixed wing, pesawat fixed wing. Baik, jadi untuk pesawat ini nanti akan direncanakan kami bekerjasama ke perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang surveyor, atau mungkin ke perusahaan-perusahaan pengantaran paket ke wilayah darurat, misalnya ke wilayah-wilayah terpencil, itu dapat mengandalkan pesawat yang kami manufaktur. Alhamdulillah support, kami mendapatkan support dari kampus dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampai akhirnya kita bisa mengikuti kegiatan ini, Pak. Untuk biaya pembuatan satu pesawat itu kurang lebih kita menghabiskan dana di 60-an juta. Untuk saat ini pesawat ini adalah sudah final prototype begitu. Jadi ini sudah siap kami pasarkan untuk varian yang ini. Ya, jika nanti ada permintaan kami siap, dan kami juga membuka beberapa servis itu tidak hanya berpatokan dari harga 65 atau 65 juta, tapi kita juga menerima sistem custom to order. Jadi yang ketika ada konsumen misalnya membutuhkan sistem pesawat tanpa awak yang hanya butuh untuk mapping, kita bisa buatkan itu dengan harga yang lebih minim lagi.